juga teman-teman, lihat tuh. Oh, itu dia tuh adeknya. Kayaknya dia jadi mau beli. Mana? Ini Bu, 20.000 ya. Oh, ini mah kurang deh uangnya. Harusnya ada dua yang kayak gini. Padahal aku belinya yang besar. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Aku main di sini Nih, aku baru beli nih teman-teman. Ini boneka terbaru. Kamu kenapa cemberut? Huh? Oh, tenang-tenang, aku bisa menghibur kamu agar kamu bisa tersenyum. Bentar ya. Kamu gak mau senyum? Kamu mau apa? Oh, kamu mau main itu ya? Ayo, kamu naik itu ya? Kamu di sini. Aku yakin kamu gak bisa beli. Masa sih? Memangnya harganya berapa, Put? Ini harganya 200.000. Aku tadi habis jalan-jalan sama mami aku. Pas lihat ini, aku beli aja. Wah, mami kamu baik banget ya, Put. Iya dong, makanya aku sayang banget sama mami aku. Ya, aku juga pengen beli, Put. Yang kayak gitu, lucu banget deh. Di pasar ada gak, Put? Mungkin ada, tapi gak ada yang sehalus kayak gini. Harga gak bisa dibohongin, Pin. Ah, aku juga pengen. Semoga ada yang tukang keliling deh yang kayak gini. Bagus banget, coba dong minjem sebentar aja. Ya udah, aku kasih pinjam, tapi sebentar aja ya. Jadi pengen deh. Tapi kok dia cemburut, Put? Karena dia lagi sedih. Kalau dia lagi happy, pasti mukanya senyum. Put, aku pengen lihat dong kalau bonekanya senyum. Kayak gimana, Put? Ini gimana senyumnya? Biar bisa senyum harus diajak main, Pin. Huh? Tapi dari tadi aku ajak main, dia cemberut terus. Kayaknya dia butuh teman deh, Pin. Kita cari yuk. Tunggu, aku juga mau beli lo yang kayak gitu. Siapa tahu bonekanya bisa berteman sama boneka Emput. Ya udah sana, kamu beli dulu. Biar boneka aku bisa tersenyum. Yaudah, aku cari dulu ya. Biasanya di pinggir jalan murah. Yaudah deh, aku mau belinya di pinggir jalan aja. Yaudah, aku mau cari dulu ya. Yaudah, Put. Boneka gurita, boneka gurita. Capek nih, istirahat dulu di situ. Duh, capek banget nih keliling-keliling. Di sini banyak orang, tapi nggak ada yang pada beli ya. Apa mereka nggak tahu kalau boneka ini lagi viral di TikTok? Padahal ini bonekanya bisa dua karakter kalau mereka tahu. Tapi mereka pada nggak tertarik. Semoga ada yang beli deh hari ini.
Aduh, mana ya biasanya banyak tukang boneka nih di sini. Tukang keliling mana ya? Oh, itu dia penjualnya. Aku mau tanyain dulu harganya berapa. Eh, Dek, mau beli bonekanya? Enggak, Bu, aku mau nanya dulu harganya berapa. Yang kecil harganya Rp20.000. Kalau yang besar harganya Rp30.000. Adik mau beli yang mana? Aku cuma nanya dulu aja. Tapi Ibu tunggu dulu di sini ya, aku mau ngambil uangnya. Oh gitu deh, ya udah nanti saya tunggu di sini ya. Oke Ibu, aku ngambil uangnya dulu ya. Aduh, mana ya celengan aku? Kok nggak ketemu-temu sih? Mana ya celengan aku? Oh, itu dia celengan aku. Ambil ah. Aku kan pengen beli boneka kayak emput. Lucu banget. Wow, akhirnya ini juga teman-teman. Lihat tuh. Aku mau beli sekarang ah. Mana ya ada yang tadi? Kok lama banget gak datang-datang? Aku udah beres nih istirahatnya, mau keliling lagi. Nih Bu, aku udah bawa uangnya nih Bu. Nih Bu. Oh itu dia tuh adeknya. Kayaknya dia jadi mau beli. Ini Bu, Rp20.000 ya. Oh ini mah kurang deh uangnya. Harusnya ada dua yang kayak gini. Oh gitu ya Bu, yaudah deh aku ngambil lagi uangnya. Dua ya Bu ya, nanti aku ngambil satu lagi ya. Iya Dek. Oke Ibu, aku ngambil uangnya dulu ya. Iya, uangnya kurang ya teman-teman. Ternyata harganya Rp20.000 teman-teman. Mahal banget, jadinya aku gak bisa beli deh. Aku ambil lagi di celengan uangnya. Nah ya. Wow, lagi nih Rp10.000 lumayan. Lumayan, Rp10.000 sama Rp10.000 jadi Rp20.000. Yaudah deh, aku mau beli sekarang. Oh, mungkin yang ibu tadi maksud segini ya. Yaudah deh, aku kesana. Ini ibu udah Rp10.000 ya, nih. Ini ibu nih, tuh. Wow, udah gak ada uangnya. Iya. Yaudah, nanti mau pilih yang mana? Aku mau yang ini. Oh, kalau yang ini harganya Rp30.000 deh. Iya sama. Kalau yang besar harganya Rp30.000. Nah kalau yang kecil ini nih harganya Rp20.000 cukup uangnya. Padahal aku belinya yang besar. Kasih diskon nih Bu. Aku pengen banget dikasih diskon. Soalnya biar sama kayak temen aku. Wah kasihan juga anak ini. Yaudah deh aku kasih diskon. Yaudah, ini yang mana? Beneran nih Bu. Iya, ibu kasih diskon nih. Aku mau pilih yang ini aja deh. Yaudah, adek ambil itu. Iya. Nah, boneka ini bisa dua karakter deh. Ya, ini kan senyum. Nanti dia bisa tiba-tiba cemberut dengan cara dibalikin gini. Gampang banget kan? Nih, jadi cemberut kan bonekanya? Oh iya, berarti aku diajak main dia senyum berubah. Ternyata bonekanya cuma dibalikin aja. Yaudah, makasih ya Bu. Dadah. Sama-sama. Dadah Bu. Wah, dibalikin gimana? Kayak gini nih, Put. Ini kan cemburu.
takutnya salah. Aduh. Oh gitu ya cara dia dibikin senyum. Coba aku juga. Kayak gini kan. Coba ya. Susah ya.